daun kemangi. Itu sekarang perasin jeruk limau. Kita taburin telur oreknya. Wow. Back to my channel with Megan Andin. Hari ini aku mau masak sambal tempe. Ini requestannya dari Mbak Mita. Kita apa namanya chattingan atau inboxan di Instagram, terus dia rekomen atau kirimin aku foto sambal tempe ini dicampur sama kemangi, terus sama telur, terus kok kayaknya enak banget, aku jadi kepengen. Terus kebetulan aku memang punya kemangi dan masih punya tempe juga di kulkas kan, jadi ya udah hari ini pulang kerja aku mau masak sambal tempe ini. Jadi makasih ya Paramita Label Apriliani, Instagramnya PRMita93. Makasih ya Mbak Mita, apa namanya idenya. Ini datangnya dari dia nih. So, sekarang langsung aja yuk, let's start cooking. Ini dia bahan-bahannya gampang banget guys, simple. Ini adalah organik tempe atau tempe apapun yang kalian punya ya. Terus ini ada 2 buah butir telur, ini ada cabai, bawang merah, bawang putih, sama lemon. Oh sorry, lime. Terus ini adalah kemanginya, terus garam sama lada deh. Terus nanti mau aku campur ini juga kencur, karena aku suka banget kencur, rasa-rasa kencur gitu. Cuma kalau kalian gak suka kencur, gak pakai kencur juga gak apa-apa. Ini aku aja mau nambahin gitu, kencur bubuk juga punyanya, gak punya yang fresh. Nah ini dia nih, kencurnya. Kencur bubuk, kencur, ya maklum ya, susah di sini cari-cari yang fresh. So langsung aja yuk, ini mau kita goreng dulu nih si tempenya. Potong-potong kita goreng. Oh, Andika and her crew were the fabulous guests. Something like that. Very short. I didn't know you can get review also as a... Me neither. As a guest. That's good. That way we can review someone requesting to come to your place before you accept them. You know what I mean? Yeah, so reputation, you know? Being a guest, yeah, so they don't want this. Stealing, messy, right. Reckless. Right. A lot of bad things that people do when they... That's true, when yeah. When they travel. People who are just not caring of other people's belongings or their privacy. That's true. Yeah, so he gave me a review also. Good, okay. Hey, how did you get that warm? In the coffee pot. Coffee pot. Oke, lupa lagi tadi aku nyebutin, nanti aku mau tumbuk pakai ini, palm sugar atau brown sugar atau gula jawa. Ya bukan gula jawa sih, ini bukan dari Jawa ya. Brown sugar atau palm sugar lah, semacam itu. Ini kayaknya minyaknya udah panas, goreng tempenya dulu. Ini udah mateng, kayaknya kita balik. Biar ya balik. Saya balik. Oh my god, would you be quiet, jeez. Would you talk like that, you ruin my video. Gila husband of mine. Okay, so ini kayak udah selesai tuh. Kita angkat ya. Pisahin sedikit kan kalau banyak. Kan kita goreng pisang. Di komplain Dixon, katanya baunya menyengat, katanya suruh dinyalain ininya, fan-nya. Udah aku nyalain deh. Ini ada suara berisik begitu guys. Ini udah matang kan, tinggal kita tumbuk. Oke. Dixon udah bangkit. Kita taruh di
Oke, kita taruh dulu lekan, kita ulek deh, oke? Kasih garam. Kita kasih ini kencurnya dikit aja. Sekali lagi ini tambahan ya guys. Gak suka kencur gak usah ditambahin. Terus ini ada lada. Kasih lada. Terus kita kasih ininya. Apa? The palm sugar atau gula jawa. Kita tumbuk deh. Ceburin harusnya. Iya benar juga ya. Langsung aja gitu dicebur. Jeruk, resin jeruk limau. Resin jeruk limau. Oke, satu lagi. Telur oseng. Telur oreknya kita aduk-aduk ya. Kita aduk-aduk sama telur. Oh my god, look at this guys. So good. Oh my gosh. Jadi deh. Sekarang tinggal kita makan pakai. So, aku harus ganti baju guys, soalnya panas banget. Dan agak berisik ya, soalnya Dixon lagi motong kayu. Terus tetanggaku juga lagi, apa namanya, lagi motong rumput. Jadi kedengarannya berisik gitu ya. Ini nasi putihnya udah siap. Sekarang langsung aja kita. Ini dia. Kita makan sih sambal tempe orek. Wah, berat banget. Wow, look at that. Mantap gak? Wow. This is so good. Wow. Sambalnya enak banget. Daun kemanginya mantep. Daun kemanginya berasa. Ada manis-manisnya karena tadi aku pakein gula. Tuh.
asam-asam dari jeruk nipis. Ini juara banget. Aku nggak ngerasain kencurnya ya, karena tadi aku pakainya dikit banget soalnya. Ya, kencurnya kurang berasa. Wow, so good. Wow. Simple banget padahal bikinnya, cuma rasanya mantap. Buat yang belum, yang lagi susah makan, makan ini udah cocok. Udah enak banget sumpah. Wow. Oh my god. Sumpah ini enak banget. Cobain deh guys, gampang banget masaknya. Mantap. Kombinasinya tuh benar-benar cocok gitu ya. Benar-benar. Mantap. Tuh loh. Ini aku punya telor. Makan pakai terong juga. Gila sih rasanya enak banget sumpah. Sampai keringetan dulu. Udah panas, pedes pula. Ini terongnya sebenarnya masaknya udah dari kemarin, tapi aku masih sisa banyak. Enak banget. Juara ini. Sumpah juara. Enak banget. Oh my god. Enak banget. Loh, berisik ya. Tetangga aku lagi bangun rumput. Maklum ya. Terong. Terong itu rasanya lebih terong lagi. Main kenceng suaranya. Terpaksa aku berhentiin sejenak. Soalnya tadi dia benar-benar di belakangku. Jambu enak banget. Oh gila beneran deh. Ini mah juara rasanya guys, juara. Tuh. So good. Rasanya kaya banget gitu. Aku makannya pakai pare, jadi ada rasa segar, manis, pedes, pahit. Pokoknya gak ada tara. Nambah kayaknya ya. Kurang soalnya. Suka bahagia gitu aku kalau makan enak. Tangga aku kenceng banget ya. Maaf ya guys ya. Udah mau habis.
banget lagi dia potong rambutnya. So so good. Mantap. Enak banget. Habis lagi kasih telur sama tempe. Dia mau datang lagi nih. So good. Makasih ya udah yang udah nonton. Jangan lupa di like, di komen, di share, di subscribe buat yang belum subscribe. Bye. Mau denger lagi tetangga aku.